Bila cinta terus berkembang. Terima kasih sudah datang di acara ini. Dan terima kasih banyak untuk seorang tema. Untuk karena kalau enggak juga saya enggak akan pernah kepikir untuk mendiskusikan buku ini. Jadi nanti mungkin ada proses lebih panjang kenapa yang harus di saya harus dipancing soalnya kayak ikan gitu ya, harus mencerita kalau cerita itu. Begitu, saya Devi. Saya dari Bandung di sini. Tapi kemudian sudah enggak punya rumah lagi di Bandung. Jadi kalau ke sini pun pasti nomaden. Siapa yang mau nanggung itu udah pasti. Begitu. Jadi kalau nanti dalam bahas ini dalam sepanjang omong kosong ini saya keluar bahasa Sunda ya, harap dimengerti ya, karena saya ngomong di daerah saya sendiri, saya nggak perlu berbahasa Merauke, saya nggak perlu berdialek Papua, nggak perlu berdialek Kupang, itu bisa diatur ya. Begitu, apalagi mau ditanyakan karena saya harus di provinsi. Pertama, apa sih Devi yang melatar belakangnya Devi jadi pengen menulis Meratus? Sebelum kita bahas ke Meratusnya ya, kita bahas dulu ke latar belakang Devi sendiri. Sebenarnya kenapa merasa perlu harus menulis sekali Meratus? Jadi memang waktu kecil ketika saya masih takut injak rumput dan takut dengan pasar, saya tuh punya cita-cita saya mau ke bukan anak papawa, saya bukan pecinta alam segala macam, saya nggak bisa apa-apa, cuma cita-cita itu ada dan saya mewujudkannya dan nggak ujuk-ujuk ya, banyak proses lain harus dipertimbangkan. Itu baru juga itu juga terjadi di tahun ketiga setelah saya lulus dari lulus S1. Intinya saya hanya perlu petualangan dan mengingat semua cita-cita itu bagaimana mewujudkannya. Gak tahu kenapa juga jalannya terbuka untuk masuk ke Kalimantan Selatan. Saya juga sama sekali gak punya bayangan tentang Kalimantan Selatan. Karena Kalimantan itu sebetulnya tidak eksotis bagi kita gitu kan ya. Kita gak bayangin namanya orang Dadak itu yang kupingnya panjang-panjang, akunya banyak-banyak, dan punya perisai di mana-mana. Itu bukan di Kalimantan Selatan, saudara-saudara ya sayang. Itu di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Timur. Di perbatasan di pegunungan luar itu. Bukan di Kalimantan Selatan. Tapi karena jalannya terbuka ke situ, ya udah saya masuk aja. Jadi dengan kapal laut dari Surabaya sampai ke Kuantan, terus kenal dengan orang itu bisa mengkonekkan saya ke dalam. Dari kampung saya bilang saya mau ke pedalaman. Orang-orang yang saya temui itu mengerti itu apa yang saya maksud. Dan ya udah nyampe lah saya di pedalaman gitu. Dan di sana karena pedalaman, bayangkan kalau di film-film itu hutan tropis gitu ya. Jadi kok yang terjadi? Betul-betul pohonnya segede-gede gaban yang ukurannya pelukan-pelukan berapa orang itu. Itu daerah yang masih lolos dari pembebatan hutan yang Orde Baru. Luarnya udah hancur semua. Dari tahun 70-an udah ada perusahaan kali gitu. Kalau jadi tempat terdekat yang masih jalanannya masih ada jalan batu ya, jalan aspal. Itu bekas jalan perusahaan Kodeko, perusahaan di Korea Selatan. Jadi saya masuk ke dalam dan ajaibnya lagi orang-orang di kampung itu ngerti gitu loh. Bukan orang-orang ya, satu orang di kampung yang paling berpengetahuan paham apa yang saya maksud. Dia langsung bilang, mau jadi kayak anak ya? Saya bilang, iya, itu membereskan semua persoalan. Jadi tahun 80-an ada namanya antropolog Amerika. Dia kayaknya dari University of California, Berkeley gitu. Dia datang masuk ke kedalaman Meratus untuk menyelidiki tentang suku Tarasin. Namanya dia Anna Lowenhout. Kemudian dia mungkin menikah dengan orang Asia, jadi namanya Anna Lowenhout Singh. Tapi orang-orang tetap mengenal dia dengan nama gadisnya Anna. Termasuk ada nama kampungnya, mereka kasih nama Agam. Saya bilang, iya begitu. Jadi mereka mengerti. Cuma saya nggak sampai ke lokasi tempat pengertiannya Anna. Karena tempatnya terlalu curam ya. Itu hikingnya aja dari tempat terluar itu 8 jam. Hiking terluar, hikingnya
datang kali yang kedua, karena saya lambat, orang guide saya udah stres, tiba-tiba hujan, udah nggak bisa lagi nyebrang, kalinya udah banjir. Itu artinya harus nginep di situ. Itu artinya kita tambah ke malam, tambah lagi perjalanan 4 jam. Kalau dijumlah perjalanan daratnya doang itu udah 12 jam. Dan dulu saya masih lebih muda dari sekarang, lebih kurus dari sekarang, jadi nggak berat lah ya. Nah, begitulah kisahnya. Kisah dimulai di situ, itu 2009, lalu saya pulang bolak-balik 2010, terus begitu sampai di selesai final di 2012. Jadi kalau saya jumlah, nggak salah kalau saya bilang, saya 2 tahun di situ. Nah, kenapa menulis buku Meratus? Sebetulnya tidak bermaksud untuk menulis juga waktu itu. Cuma karena namanya cita-cita kesampaian ya. Jadi, wah, dan orang-orang di sana juga nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa baca tulis. Kalau yang di pedalaman banget nih, kalau yang di luar, karena pendidikan, sudah ada orang-orang kampung yang jadi guru, lebih baik keadaannya. Tapi karena saya masuk ke pedalaman sekali, otomatis saya juga nggak bisa berkomunikasi kalau saya nggak bisa bahasanya kan. Mau nggak mau, bulan-bulan pertama itu saya habiskan untuk belajar bahasa Meratus. Yang untungnya nggak sulit-sulit amat, karena tergolong dalam bahasa Austronesia masih. Kalau boleh dibilang itu bahasa Indonesia yang paling ori itu kan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu yang ori sebenarnya berasal dari kepulauan Riau, sekitar Riau. Bahasa di Riau dengan bahasa di Kalimantan Barat dan juga di Kalimantan Selatan, bahasa Melayunya itu sangat mirip sebelum ada perubahan dialek. Jadi sebetulnya mereka berbahasa Melayu, cuma karena itu semakin ke pedalaman akan ada banyak perubahan yang membuatnya menjadi lebih sulit. Tapi apakah dia tergolong bahasa-bahasa Dayak pada umumnya? Enggak. Lebih ke, makanya orang-orang di Universitas Lampung Tangkurat dan Banjarmasin menganggap mereka itu bukan Dayak. Orang Meratus itu Banjar Arkhaid. Itu istilah mereka untuk menyebut orang Banjar yang menjadi nenek moyang mereka yang kuno sebelum mereka kemudian, generasi kemudiannya menjadi orang Banjar. Di mana-mana seluruh Kalimantan namanya orang Dayak itu sebutan khusus untuk penduduk asli Kalimantan. Ya kita tahu ya, sama dalam sejarah gelombang-gelombang pendatang.